Inilah kondisi anak orang hutan Kalimantan yang baru saja lahir dan menambah koleksi satwa di Taman Rekreasi Seruling Mas Banjarnegara, Jawa Tengah. Anak orang hutan diberi nama Parti Kejora. Parti Kejora, anak dari orang hutan bernama Parno dan Tuti, kini menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan yang datang. Selain bisa melihat satwa yang masih mungil, pengunjung juga bisa berinteraksi dari luar kandang. Tak hanya satwa langka orang hutan, beragam jenis binatang seperti rusa, burung terus berkembang dari tahun ke tahun di Taman Margasatwa ini. Kita sudah tambahan lagi untuk kelahiran satwa baru, yaitu orang hutan jenis Kalimantan. Kita lahir sekitar bulan kemarin ya, bulan Oktober. Itu kita kasih nama Parti.